Hi guys, welcome again with me Rowan. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, gue melanjutkan petualangan gue di Great Deep Costa Rica ya, untuk mencari ikan-ikan besar di Costa Rica guys ya. Oke, keluarga hiu akan gue tangkap semuanya. Ada bull shark di sini guys, yang belum gue dapatkan. White tip shark, black marlin bukan hiu sih, dan whale shark masih belum 4 kayaknya guys. Oke, kita cari guys ya. Di video sebelumnya gue udah mendapatkan hammerhead shark untuk pertama kalinya akhirnya, dan sekarang gue mencari white tip shark kayaknya yang mungkin akan gue dapatkan di video kali ini guys. Anjing, too late. Umpan gue masih 60 biji tadi ya. Di video sebelumnya gue punya 80 umpan biru guys ya, sekarang masih 60. Gue lanjutkan di video kali ini untuk mencari white tip shark. Oke. Apakah ini hammerhead shark lagi guys? Kayaknya gue bisa. Hey, white tip shark, cepet sekali guys. For the first time, I finally got this thing, white tip shark guys. Bintang 1 sih, nggak apa-apalah. Ini bakalan gue masukkan ke akuarium langsung guys ya. Oke. Dan iya bener, kurang 3 ekor lagi guys. White tip shark ada siang malam guys ya. Rekor gua baru 30 kg. Oke. Terlalu cepat ya. White tip shark were likely involved in many attacks of people. Oh, on people. Ini suka nyerang manusia katanya guys. Ini ikan hiu jahat berarti ya. Oke, kita mancing lagi sebentar lah. Kecepetan gua nyari white tip sharknya guys. Terlalu cepat ini videonya ya. Oke, jadi udah 2 hiu yang gue dapatkan yang baru ya. Anjing, ini ikan apa guys? Kalau nggak wahoo, ini tarpon guys ya. Dari lebar perfect barnya tarpon sih kayaknya, atau wahoo guys. Oke. Oh, bintang 3 new record untuk gue. Kalau wahoo ikan malam guys ya, untuk kalian yang belum tahu, kalian bisa cari wahoo di Costa Rica siang malam. Hey, malam doang. Kalau siang malam itu tarponnya guys ya. Tarikannya sama seperti yang tadi. Oke. Right, got it. Ini kayaknya Cubera snapper ini. Oke, benar guys. Ikan malam juga ini guys. Oke, baru dapat 3 ternyata. Dan umpan gue masih 15. Kita selesaikan dengan menghabiskan umpan ini dulu guys ya. Satu set. Anggap aja gue punya satu set itu 20 biji umpan standar ya guys. Atau umpan biru ini guys ya. Oke, zong anjing. Itu tadi zong kan. Gue ngomong mulu. Alright. Oke, zong lagi kayaknya guys. Umpannya nggak ada keluar bayangan ikan ya. Kita lempar lagi di tempat yang sama. Right. Oke, ini kayaknya ikan epic ini dari bentukan dan besar bayangannya. Bentukannya sama semua sih. Ah, bukan guys. Wahoo lagi kah? Apakah ini wahoo lagi guys? Right. Got it. Dude. Come on. Oke, udah guys. Tarpon. Nah, kalian bisa bedakan tarpon dan wahoo guys ya. Kalau tarpon itu adanya siang malam, tapi kalau wahoo itu hanya malam hari guys ya, di Costa Rica. Spotnya di mana-mana guys. Alright. What is this? Oke. Oke, kayaknya gua lihat ini mengecil guys perfect bar-nya. Apa perasaan gua doang ini bakalan kabur sepertinya guys. Oke, spam. Udah setengah anjing, gua nggak pede gua ini kayaknya bakalan kabur nih guys. Anjing kabur guys. Dikit lagi lepas. Gua udah pesimis gua ini. Anjing lewat lagi, kabur, bye. Oke, udah buyar guys. Oke. Terlalu jauh anjing.
gua cepetan nggak konsen guys. Oke, kita coba lagi dengan menghabiskan dulu 11 standar umpan yang masih ada di kantong gua guys ya. Alright, my bad dude. Lah, kabur dia. Oke. Bayangannya besar lagi guys ya. Okay, got it. Ah, wahoo lagi guys. Atau tarpon ini. Anjing, tarpon guys, beneran. Mancing untuk yang ke-11 kalinya ini. Masih 9 standar bait gua. Anjing, kayaknya zong lagi guys. Zong lagi nih. Kita lempar lagi. Oke, kayaknya ini... Okay. You want to catch your boat? Gua mau dimancing di atas kapal katanya guys. Emang di atas kapal sih maksudnya. Masa lemparnya di kapal gitu guys. Okay. Wait for it. Gotcha. Come on. Okay. Alright. Ini ikan epic lagi guys, jalan-jalan perfect barnya guys. Anjing, gue kalah mulu, salah mulu anjing. Right, fokus. Okay. Set. Busha. Mata gue nggak kuat. Anjing, ini tarikannya slow banget. Okay. Alright, gue bisa tahan sebentar. Anjing, susah jauh lagi. Ngomong apa? Blibet. Right. Ah. Right, masih belum juga, guys. Bisa nggak ini? Kayaknya gue bakalan lepas aja ini guys. Jauh kali guys. Okay. Di garis lingkaran. Okay. Kayaknya mau ke tengah dia. Ikannya sudah capek sepertinya guys. Okay, dikit lagi. Bisa. Alright guys. Oke. Lagi dikit. Aduh, terus istirahat lagi. What the heck, anjing? Sudah sekian lama gua bertarung dengan ikannya dan broken, bro. Anjing. Pengen nangis, guys, rasanya, guys. Padahal dikit lagi gua dapet itu ikannya. Goblok lah. Palingan juga white tip shark atau hammerhead shark itu anggapan gua, guys. Biar nggak terlalu pusing ya, padahal udah lama kita bertarung dari tadi, reelingnya udah lama guys. Oke, kita balik dulu guys ke harbor ya, nggak ada pilihan lain. Kalau mau mancing lagi ya harus beli pancingan dulu. Umpan gue jadi masih sisa 5 butir lah. Alright, 5 butir ikan, bukan, standar baitnya masih 5 butir. Oke, lumayan jauh juga kalau jalan sambil ngomong ya. Back to the harbor, Marina Bay. Bener nggak namanya Marina Bay? Okay, salah sebut mungkin. Okay guys, sekarang kita mau lihat ini dulu. White tip sharknya harganya 216 doang guys. Okay. Dan gua simpen di akuarium. Kita pakai mainan dulu. Okay, udah gua taruh aja guys. White tip sharknya masih kurang 4 ekor termasuk monsternya guys. Kita keluar dulu, reset dulu guys. Kita masuk lagi ke akuarium dan kita cek apakah si white tip sharknya itu sudah muncul di sini atau tidak guys. Atau kita tunggu sampai dia muncul ya.
Okay, Costa Rica Aquarium itu hammerhead-nya sudah muncul. White tip shark-nya belum. Belum ada. Oke, belum juga guys muncul guys ya. Gua akan tungguin dia sampai muncul guys. Oke, itu dia guys dari tadi ya gua nggak merhatiin. Akhirnya muncul itu di depan gua udah ada white tip shark dan thank you for watching. And don't forget to like, comment and subscribe and see you guys in the next video. Bye and have a good game. See you guys.